Halo, gue Kiki dan kali ini konten yang cukup aneh. Kenapa gue yang nge-host dan gue yang review ya? Yaitu adalah konten PS VR 2. Ya, jadi gue akan nyobain banyak game PS VR 2 dari dua game yang cukup gede nih di PS VR 2, yaitu ada Call of the Mountain yang punya Horizon. Seri dari Horizon itu gue udah coba main dan itu sih keren banget ya. Nanti akan kita kasih lihat di sini, dan kedua itu adalah game yang sebenarnya gue gak pengen main nih, cuman karena update itu salah satu yang paling gede, jadi gue harus terpaksa main karena gue gak bisa main game horror, yaitu Resident Evil ke berapa tuh? 8. Iya, Resident Evil ke 8. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti gue di Resident Evil baik-baik teriak, itu karena saya tidak biasa main game horror ya. Dan sisanya adalah game-game yang dikirim juga dari banyak developer untuk yang punya PSVR 2, jadi boleh banget jadi referensi lo kalau misalnya lo udah main yang apa Call of the Mountain sama Resident Evil dan mau nyoba yang lain yang semi-semi indie gitu, boleh banget coba rekomendasi game PSVR 2 di Let's Play, bukan list pandangan pertama kali ini. Oke, langsung aja kita ke gamenya. Halo, suara gue kedengeran kan ya? Sorry, gue gak bisa ngeliat apa-apa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gue ngadep belakang, ngadep mana, mohon maaf ya. Tapi mungkin gue akan share sedikit, mungkin kalian udah nonton reviewnya Aldo, Sony, soal VR yang emang experience gitu main game VR. Gue akan mungkin ngasih sedikit insight bagi kalian yang gak pernah atau gak biasa cobain platform VR ya. Dan mungkin gue bisa share apakah worth it, apakah seru untuk beli platform VR gitu. Nah, dan so far sih selama gue main di VR-nya TLM ya, banyak game yang sebenarnya emang seru aja gitu. Dan kalau misalnya lo ingin mengganti kayak suasana bermain game, ada beberapa game yang emang recommended sih ya buat dimainin di VR. Dan game pertama yang gue akan coba adalah Sword Art Online. Bukan, tapi Altair Breaker. Cuman tadi Jordi pas ngeliat gue katanya mirip Sword Art Online gitu. Jadi ini adalah game pertama yang akan kita coba ya, Altair Breaker. Oke. Okay. Nah, game pertama adalah Altair Breaker ya. Sekarang kita coba. Ini gede banget headsetnya sih, demi Tuhan. Oke. Okay. Woi, kita dapat iPad. Kayaknya gue udah bikin karakter deh di sini harusnya ya. Ini kayak lorong waktu anjir. Tahu gak sih lu? Lorong waktunya Pak Haji. Lu bisa lihat ada yang ada di TV gak sih? Bisa. Bisa kan ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenceng banget suaranya. Gak sih cara ngecilinnya? Gak bisa. Kenceng banget suaranya. Yaudah, gue denger dari TV aja. Oke, nah kita bisa langsung main. Dunianya sih cukup keren nih. Nah gitu. Harusnya sih lo mengikuti pergerakan mata gue. Maaf kalau pusing. Oke, gak usah aneh-aneh. Nah, jadi kita bisa langsung coba. Langsung aja kita cobain gamenya. Oke. Jadi bisa pilih. Tunggu, ini kayaknya gue miring-miring ya. Dimana sih? Ah, sini. Ya. Jadi ada quick match, private match, ID match. Gue akan coba quick match. Eh, kok gak bisa gue pencet sih? Ah, bisa. Oke, kita main. Dunianya sih oke ya. Gue sih sebenarnya gak expect banyak-banyak untuk game kayak gini gitu. Punya grafis yang bagus banget. Kalau misalnya kayak Call of the Mountain sama Resident Evil sih ya, ya pasti ya. Oke. Nah, gue tuh sampai sekarang gak tahu gimana caranya nyalain itunya, glide-nya anjir. Gue blok. Ya. Gimana ya? Gimana ya, Sat? Oh, itu bukan. Oh, apa itu ya? Oh ya, bisa ding. Nah, ini caranya begini sih. Kita punya shield dan punya pedang. Udah ya? Ah, itu dia robot. Ini robot bukan sih? Ini tuh. Kok jadi kocak banget sih kalau rame-rame anjir. Monsternya melayang. Itu kenapa begitu? Lah? Ya, salah masuk cuy. Ini udah beres. Gue sih karena sosokan gak ikut tutorial soalnya. Oh, tapi ini gak usah glide-glide. Aman. Nah, ini kita bisa langsung bertarung.
Maaf ya, gue cringe banget sumpah. Tapi ini lumayan seru sih. Tuh. Lumayan imersif lah, walaupun kayak gamenya masih kelihatan kayak clunky gitu. Udah. Kayak gue sih jujur gak bisa ekspektasi kayak ini game bakalan keren banget ya. Cuman bisa memperlihatkan potensi dari tipe-tipe game kayak gini. Sebenernya sih kalau pedangnya lo giniin doang, dia juga udah bisa mati sih. Kayak dikelitik-kelitik gitu. Yeah. Itu nyawa-nyawa gue di bawah. Nah, ini ada monster gak sih? Nah, ini dia. Allah. Weh. Bisa ada shield-nya, cuy. Waduh, waduh, waduh. Ya Allah, tuh. Nyangkut, nyangkut. Oh, kita bisa naik ke atas. Gitu. Cukup seru, cukup seru. Oke. Okay. Kayaknya gue bakal udahan main game ini. Gimana sih cara quit? Sorry. Nah, kita akan retreat. Kita akan keluar. Nah, kita... Gue udah gak ada energi. Karena tadi udah, tapi error ya. Jadi kita ulang lagi. Ini tuh semacam game D&D gitu. Jadi kalau misalnya lo lihat di sini, nah itu ada buku-bukunya. Bener-bener kayak game D&D. Jadi ada, kita sekarang ada 5 buku dan lo bisa pilih random adventure. Ini sih gue nggak bakal ngasal semuanya ya, karena buku ini tuh pasti lama banget. Orang aja main D&D tuh bisa berhari-hari ya. Jadi gue akan tes aja, coba kelas yang paling normal lah ya. Ada barbarian, tapi ini kelasnya emang D&D banget sih ya. Cukup normal gitu. Mungkin gue akan pakai hunter. Dan gue akan play. Sendiri. Dan kalau misalnya liat environmentnya tuh keren banget ya. Jadi kayak sesuai sama bukunya. Nanti campaignnya akan ngikutin area dari buku yang lo pilih gitu. Jadi untuk ngambilnya juga kayak board game. Lo tinggal ngambil gini. Langsung bawa ke pintu gitu. Nah itu ada action point. Action pointnya bisa lo lihat di tangan lo. Hilang. Nah ini my turn gitu. Dan kalau lo mau lihat dunianya juga sebenarnya sih gede banget ya. Lumayan lah ya board game segede ini. Itu sih menurut gue juga lumayan tuh. Jadi kayak emang board game tipe-tipe board game 3D gitu. Ini adalah cara pindah ya. Jadi kita akan coba zoom in. Dan kalau misalnya di zoom in juga areanya juga cukup bagus dan cukup imersif gitu. Cuman ya emang punya art style sendiri. Jadi emang gak realistis. Sorry. Jadi di sini lo bisa ada kartu juga. Jadi cara move-nya itu dia pakai kartu. Jadi semacam kayak Stardust Spire gitu. Ini ada semacam skill. Cuman kalau misalnya lo mau nge-attack musuhnya langsung, lo bisa langsung duduk apa langsung timpalin aja di musuhnya. Ini ada attraction point. Mungkin gua langsung ke situ aja. Ada treasure. Dapat kartu. Oke. Ini gua akan showcase short battle-nya. Ini ada musuhnya, bisa lo tunjuk juga, lo bisa ngeliat nyawanya. Nah, gua akan coba pakai kartu. Jadi kartunya ini juga ada action point-nya. Ya, persis Slay the Spire lah ya. Jadi ada yang 0, ada potion, healing potion, magic potion, arrow. Nah, ini kita akan coba potion tip aja. Nah, langsung ditaruh di musuhnya. Nah, ini yang bagian favorit gue adalah si dadunya itu. Nah, kita beruntung dapat attack. Jadi bisa ada kayak miss gitu sama kayaknya backfire deh, kalau gue nggak salah. Nah, akhirnya dia mati. Terus kita bisa langsung move ke sini aja. Coba. Oke, ini zoom in yang paling deket ya. Keren banget sih, tapi menurut gue sih. Cuman kalau berdiri ya capek juga ya. Kayaknya sih enakan VR lu setting duduk gitu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Itu ada musuh di situ nempel. Mungkin gua akan pakai ini di sini tuh. Jadi bisa kena langsung 2. Nah, kita yes, dapat attack. Langsung rain of arrows. Nice. Anjay.
Nah, terus kita mungkin bisa pakai health potion dulu karena kita habis diambush. Oke. Udah habis kayaknya action point-nya. Satu lagi ada. Bisa langsung attack ternyata. Nah, langsung badu attack langsung mati. Waduh. Nah. Gila, sini sih gede banget ya. Maafin kalau pusing, tapi gue so far experience kayak gini sih nggak terlalu pusing ya. Yang pusing itu kan biasanya kalau lu harus gerak-gerak gitu ya, yang terlalu 3D gitu ya. Udah sih itu aja ya, gue kayaknya terlalu keseruan ini nanti. Tapi ya so far ini game single player aja so fun gitu. Menurut gue sangat sangat fun. Apalagi kalau misalnya lo mainin rame-rame sama temen-temen lo yang suka main kayak turn-based kayak begini. Gue sih pribadi suka ya, jadi bisa langsung leave game. Ya, kita akan coba game selanjutnya. Ini gue di mana ya posisi gue ya? Gue nggak tahu. Bener ya? Oke. Kita akan coba game selanjutnya, guys. Nah, sekarang kita akan main game yang cukup diantisipasi sampai ada di trailernya pas pengumuman PSVR 2, yaitu Horizon Call of the Mountain. Ini sih so far seru banget, gue akan standing ya. Karena gue ingin manjat-manjat di gamenya. Jadi kita akan kalibrasi dulu. Hold. Ya, kita di tengah-tengah. Oke. Sip. Nah, continue aja nih. Oke, langsung continue. Kayaknya sudah lumayan jauh ya. Cuman gue tuh kemarin nggak bisa ngelawan. Jauh banget ini mah. Oke, Horizon Call of the Mountain. Direkam. Oke. Udah. Tangan gue ya. Oke guys, tadi maaf banget kepotongnya, gue ulang karena tadi gue agak stuck ya. Jadi kita mulai dari sini aja. Untuk Call of the Mountain-nya gue mulai dari awal karena gue sebenarnya belum nyampe scene ini juga sih. Gue belum pernah ngeliat scene pertamanya. Ya lo bisa lihat sendirilah ya. Kayak environment-nya tuh bener-bener beda lah sama dua game yang tadi gue sebutin. Tapi sih sebenarnya kalau Call of the Mountain game gini doang sih gue juga udah enjoy sih. Kayak ya udah kita. Kayak apa sih namanya? Kayak istana boneka gitu loh. Tuh airnya. Waduh. Itu sih musuh annoying banget sih di Horizon sih anjir. Musuh burung-burung itu. Kayak manjat. Oke. Ayo sini cepet. Oke. Udah. Pam. Tapi pasti dia tidak akan selamat. Lah. Padahal tadi udah gue pegang ya. Jadi makan dong. Lari. Ding. Loncat. Oke. Kita naik ke atas. Allah Akbar. Ya. Oh gitu. Oke. Oke, kita manjat. Game manjat-manjat simulator. Oke. Oh, tapi ini agak pusing ya. Oke. Oh! Akhirnya kita dapat bow! Finally. Oke. Nah, ini adalah bagian terserunya. Nah. Jadi lu bisa ngambil itu. Wes, gue sih jago banget sih. Ini adalah bagian favorit gue dari game ini ya sebenarnya. Jadi manjat-manjatnya itu emang sebenarnya agak capek. Capek banget sih, bukan agak capek ya. Capek banget gitu. Tapi ini adalah bagian terseru dari main game ini. Gitu. Adalah. Anjay, gue merasa kayak Katniss Everdeen, cuy. Tuh.
Gila aja gue juga gue. Ya udah. Itu aja sih sebenarnya gue akan ngasih tau banyak-banyak ya nanti karena akan di-review sama Sony dan gue jujur badan gue sudah agak lemas gitu, gue sudah tua dan terlalu banyak berdiri. Jadi kita bisa ganti ke game selanjutnya. Oke, ini adalah game terakhir gue. Oke, gue udah capek banget berdiri lama ya tadi karena nyobain Horizon tuh lama banget. Jadi gue akan duduk karena gue sudah jompo, maaf ya. Oke, gue akan duduk sekarang dan gue akan main game yang gak pengen gue mainin tapi gue harus mainin, yaitu Resident Evil Village VR version. Oke. Tapi gue udah nonton ininya, gue udah nonton semua gameplaynya. Oke, kasual tentunya karena saya tidak berani. Sitting, nice. Oke. Sip. Oke. Ini di mana anjir? Ini kan gak ada di game ya? Tutorial. Oh. Oke. Anjir, tutorial aja serem banget, cuy. Ih, ya Allah. Oke, look. Ini sih gak seru, tapi kalau kayak begini lu pasti pusing. Gue yakin deh, lu pasti pusing. Oh, gerakannya pakai controller. Oke. Grab R1. Oke. Oke. Oke, this is tutorial ya. Jadi kita harus ke mana dulu? Bisa nyalain air nggak? Gak bisa cuy. Yaelah, gua kira bisa semuanya. Gak bisa. Kita ambil lagi. Oke. Gua nggak suka gua main RE, takut anjir. Terus mau tau nggak apa yang paling gue benci dari RE? Semuanya limited cuy. Gue tahu itu bagian dari gameplay ya. Cuman gue nggak suka aja gitu. Kalau kayak gue tahu itu realistis gitu. Cuman gue nggak suka aja karena kalau misalnya lu nggak punya apa-apa gitu ya. Oh ada pouch. Eh anjir. Di bawah rugi. Oke. Draw a handgun. Oke. Okay. Ini sih keren banget sih, coba cuy. Kalau tembak-tembakannya gue mau dah. Gua. Tangan gue juga cuma setengah, anjir. Gua. Oh. Anjir lah, keren banget. Gue main atas, dan gue kenapa sih harus gue main game-game horror, anjir? Gue tau banyak orang yang lebih excited dan lebih suka main game ini dan disuruh main gue sebenarnya. Tapi gue enjoy itu sih tadi, tembak-tembakannya seru sebenarnya. Oke. Okay. Mana tadi senternya? Di kepala gue ya? Oh iya. Sorry, ini headsetnya longgar cuy. Nah. Oke. Okay. Sorry pusing. Ah, elah, nggak bisa gue, beneran deh. Eh, nggak bisa gue, Tek. Coba dulu. Nggak bisa, ini mah gelap banget demi Tuhan. Gue di belakang. Oh, hah? Udah abis ini udah. Di VR tuh gelap banget demi Tuhan deh. Gelap banget. Gue matanya separuh dulu. Ya Allah, itu gue ngeliat dinding, beneran. Mas dulu. Nggak bisa, set. Bentar dong. Itu gelap banget. Sekarang udah. Terus kan tinggal lu diangkat VR-nya. Emang gelap sih. Itu gelap banget demi Tuhan, gue gak berani deh. Ini gelap banget. Lu coba pakai VR dah, lu rasain apa yang gue rasain. Ini gelap banget demi Tuhan. Gue boleh setengah. Setengah aja gak? Iya. Pik aja pik. Iya. Nah, udah. Maju. Gak berani. Gak ada kan, lihat. Gue boleh di TV aja gak ngeliat. Yaudah maju dulu maksudnya. Enggak, lu itu, ini kan lu liat di TV ya? Iya liat di TV, yaudah. Maju liat di TV. Enggak, gini deh Teh. Lu liat di VR, lu rasain. Coba lu rasain deh. Sekarang jadi Teo. Lu rasain apa yang gua rasain. Gelap banget kan? Tunggu, nah. Ya mana sih, majunya mana ini? Nah. Mic-nya pake. Oh iya mic-nya. Tek, main Tek. Oh,
Masih jelas kok itu kan. Gelap banget teh, demi Tuhan itu gelap banget. Gua bisa gua. Demi Tuhan gua enggak bisa. Maaf ini bunyinya jadi kersak-kersak sangat tahu. Entar gua mau ngasih mic-nya ke Theo dulu guys. Maaf saya pengacau. Saya enggak bisa main game orang. Capek mau kencing kuda. Oke. Nunggu. Iya. Dah. Mana sih ini listriknya? Apa ini ya? Itu bukan. Terus hilang. Get fuse. Nah, aku malasnya game ini. Ini tuh ini nyari-nyarinya. Gimana sih? Nah, itu fuse. Kan abisnya ada zombie deh. Pada zombie sih gua enggak mau sih ini. F1 tuh yang oh iya sorry apa-apa, gue bisa kalau mainnya tapi udah gitu doang nyalain itu doang Ki. Maaf guys saya terlalu lebay to lift oke okay, lift kayaknya gak mungkin gitu doang sih interact with the door oke okay. Yes R2 yes R2 sorry oke okay, maaf saya tadi pengecut ya jadi ternyata Gak ada zombie. Tapi tadi aja gue ngeliat si boneka itu aja gue pengen teriak. Maaf, gue gak bisa main game horror. Lo memaksa gue main Phasmophobia. Gak bisa, beneran. Gue suka nonton film horror, cuman gue gak bisa main game horror. Apalagi Resident Evil. Jadi tadi terima kasih Theo sudah mewakilkan. Cuman itulah 4 game yang bisa lo coba ya di PSVR. Sebenarnya banyak banget gamenya. Mungkin akan gue masukin listnya di sini mungkin. Di sini setelah ini gitu ada beberapa banyak game yang dikirim ke kita melalui PSVR 2 banyak banget mungkin favorit gue itu adalah Demeo tadi sebenarnya favorit gue dan Call of the Mountain tapi pas manahnya pas manjatnya sih agak gempor ya gue ngerasanya dan banyak banget game tadi kita juga dapat ada kayak VR di mana lo bisa kayak apa sih mendayung kayak gitu ya itu cukup seru. Cuman itu Resident Evil gue gak bisa main. Cuman itu, kalau itu buat kalian lo suka main game horror ya silahkan, itu bagus banget ya. Dan ini ya kebetulan ada t-shirt. Ini sih t-shirtnya juga, lo zoom, sini dong. Kan gue ceritanya tiang. Oh tiang. Oh btw beli t-shirt Resin Cats, ini sih bahannya bagus banget. Gue kemarin pakai pas meeting, jadi sekarang gue pas syuting gak pakai. Kalau misalnya lo ada rekomendasi game PSVR 2 aku udah sebulan gak masuk kamera. Kalau misalnya lo ada rekomendasi game PSVR 2 gue gak tahu kita bukan. Halo guys. Gue capek banget ya beneran berdiri main game VR tuh beneran capek ya. Ini adalah review gue dari PSVR 2 sebagai seorang orang awam yang gak main VR ya. Capek guys main VR. Cuman kalau misalnya ada game yang bener-bener lo suka silahkan lah main gitu karena experience-nya sih bener-bener nggak bisa lo dapet di konsol biasa ya dan di PC biasa gitu jadi itu aja highlight game PSVR 2 kali ini maaf kalau misalnya lama pusing ya dan gue nggak banyak ngomong kayak Sony apa Aldo karena gue hanyalah orang awam yang nggak pernah main VR jarang gitu kalau main tuh bisa di event jadi gue nggak punya konsolnya dan kalau misalnya lo ada pertanyaan tanya jangan ke gue tanya ke Sony atau ke Aldo. That's it. Thank you, everybody, and see you next time. Bye-bye.